Halo, bersama Tiander dan ini Vivo Y91C 1820. Kali ini saya akan membahas cara reset akun Google. Nah, di awal teman-teman sudah lihat ya, HP ini terproteksi akun Google, jadi menunya itu mutar-mutar terus, tidak bisa masuk ke menu utama. Oke, langsung saja HP-nya saya matikan. Dan sekarang kita tidak perlu lagi yang namanya metode test point, karena tool yang saya gunakan ini sekarang sudah lebih baik, lebih canggih ya. Nah, kali ini tool yang saya gunakan yaitu Miracle Power Tool. Oke, langsung saja kita klik MediaTek, kemudian pilih brand Vivo. Dan untuk modelnya ini kita tidak perlu pilih ya teman-teman, dia akan otomatis terset KPL exploit. Selanjutnya kita klik Chrome Utilities, kemudian klik lagi FRP Reset. Nah, dalam kondisi seperti ini kita kembali ke ponselnya. Di sini teman-teman cukup hubungkan kabel USB-nya tanpa menekan tombol volume atas dan bawah. Dan ini dia sudah terkoneksi dengan PC ya, sudah jalan. Nah, ini sangat cepat dan mudah ya teman-teman, jadi tidak perlu ribet dengan metode test point lagi, tidak perlu kita bongkar mesin dan hubungkan clock dengan ground. Nah, PL exploit ini merupakan fitur terbaru dari Miracle Power Tool di versi yang terbaru juga ya teman-teman. Jadi kelebihannya ini kita tidak perlu repot untuk melakukan yang namanya test point dan menekan tombol volume atas maupun tombol volume bawah ya. Jadi kita cukup menghubungkan kabel USB saja. Oke, sekarang kita akan coba untuk melewati settingan awalnya ini atau introduce-nya ya. Kita akan coba lewati step by step-nya. Dan berhasil, mantap ya teman-teman. Jadi sangat simpel, sangat mudah jika teman-teman punya aplikasi atau tool berbayar yaitu Miracle Power Tool. Oke, sekarang saya coba cek tentang ponsel ya. Di sini modelnya Vivo 1820 atau Vivo Y91C. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share, dan tunggu video-video terbaru lainnya. Nah, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita bertemu lagi di lain kesempatan.